Yo, halo teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama gue Murhanagi di sini. So, jadi kali ini gue bakalan bermain lagi game GTA Some Roleplay ya, teman-teman. Dan ya, jadi seperti biasa teman-teman ya, kali ini gue bakalan bermain lagi di kota Dinasti Roleplay dan kembali lagi bersama John William di sini ya, teman-teman. Seperti yang udah gue bilang kemarin, teman-teman ya. Karena gue udah membeli taksi dan udah ngambil pekerjaan taksi, jadi gue bakalan hari ini bakalan jadi seorang supir taksi gitu ya kan. Kita bakalan kerja taksi untuk hari ini, teman-teman. Oke. Okay? Jadi buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel gue di bawah video ini. Itu ada tombol subscribe, kalian tekan aja ya kan. Dan jika kalian suka dengan video ini, silahkan kalian like untuk mendukung gue dan channel gue untuk berkembang di dunia SMP ya, teman-teman ya. Oke, okay, kalau udah terima kasih banyak ya, teman-teman ya. Ada asuransi keliling nih, coy. Harus pakai dulu nih, coy. Oke, tahap pertama yang akan gue lakukan itu bakalan promosi dulu ya teman-teman ya. Kita harus sering-sering promosi coy kalau kerjaannya tuh kayak gini ya. Soalnya ini tuh tipe yang harus kayak sosialisasi gitu. Jadi harus terhubung sama komunikasi orang. Jadi kita harus adain promosi coy ya kan. Saya di username dulu John Taksi. Taksi John lah ya. Nah oke, kita bakalan buat akun Twitternya John ya kan. Setelah itu kalian tinggal post aja di sini ya kan. Untuk nomor teleponnya gue lupa, bentar, kita harus lampirin nomor telepon kita 3417. Enak banget ya, 4 digit coy di sini coy. Gila coy. Bang, taksi gak bang? Bang, kalau ke tempat supir bus itu dimana bang? Supir bus, ayo sini saya anterin bang. Berapa bang? Berapa aja deh untuk penumpang pertama. Ayo naik bang. Oke. Bang itu alatnya nanti dimatiin ya kalau nggak ngomong. Nah, oke. Ntar dulu bang, aku lihat GPS dulu ya. Oke. Oke, hari ini kita dapat penumpang pertama ya guys ya. Ini dia warga baru, jadi kita akan ke tempat supir bus, yaitu side job ya. Jadi kalian nggak perlu yang namanya ke disnaker, side job itu jadi langsung ke tempat pekerjaannya aja gitu ya kan ya. Belum promosi ya guys ya, ini belum promosi loh. Ini masih di bandara, apa kita makan di bandara aja kali ya. Tau lah, kita coba menjadi supir taksi yang baik untuk hari ini teman-teman. Lumayan agak berat ya di kota ini teman-teman. Oke, kita udah sampai nih teman-teman di tempat side job supir bus ya. Oke, udah sampai nih bang. Berapa aja deh, terserah abang. Ini aja, kasih $50 aja. Nah, si duitnya bentar aku kirim pesan langit aja ya. Nah itu bang. Bang, bang, bang. Oi, kenapa bang? Astaga. Oke, masuk bang, terima kasih banyak. Sedan bang. Wah, belum apa-apa, taksi gue udah penyok ya guys ya. Gila kali cuy ya, tapi gak apa-apa, penumpang pertama nih guys. Kita berhenti dulu di bawah jalan ya. Kita akan promosi dulu ya cuy ya, bentar. Twitter tadi 3417 ya. 3417. Halo, halo semuanya. Taksi John sedang promosi taksi. Sedang promosi nih. Yang mau, bagi kalian yang mau order taksi 3417. Lah.
Tidak boleh lebih dari 50 karakter. What the hell? Sabar dulu. Apa ya promosinya ya? Bentar dulu. Taksi John 3417. Nah itu. Gua ada promosi ya di atas ya. Bentar, kita taksi duty dulu kali ya. Taksi duty. Nah udah nih. Nanti ada ini ya kan. Nanti ada notifnya cuy ya. Sabar ya. Di mana? Rumah sakit, rumah sakit. Oke pak, saya otw ke sana ya. Baju merah ya, baju merah. Oke. Oke guys, kita dapat penumpang kedua ya cuy ya. Lokasinya sih di rumah sakit kata dia. Ya udahlah, kita langsung aja otw ke rumah sakit. Let's go. Nah ini deket banget ya guys ya. Taksi pak. Bandara ya, bandara. Oke. Ini satu lagi enggak nih? Oke, ini kita mau ke bandara ya, guys ya. Deket banget nih tujuannya nih. Enggak ada yang jauh apa ya? Bentar ya, Pak. Aksi itu fair anjing, flare lagi. Kok nggak ada sih? Fair apa cuy? CMD fair apa? Di sini ada, tapi nggak ada cuy. Gak ada respon apa-apa. Eh, salah. Depan ya? Terlalu deh. Di sini deh, kita cobain CMD-nya ya cuy ya. Gue gak ngerti, soalnya gue baru pertama kali jadi supir taksi nih cuy. Oke pak, sudah sampai pak. Tunggu, tunggu, tunggu. Saya melambat ini. Kantong 10 pak. Rp50 aja. Oke guys, gua udah mendapatkan sekitar $600 ya cuy ya. Lumayan banget cuy ya. Bentar, kita promosi lagi kali ya. Taksi John only $50. Ini strategi marketing ya guys namanya. Ntar orang itu bayarnya tuh kayak gimana ya, kayak tadi guys gitu ya. Misalkan $50, ntar kalau misalkan dia emang orang baik dia gitu kan, pengen apa ya namanya, pengen caper dikit gitu ya kan ya. Nah nanti dikasih lebih lah gitu, kayak tadi contohnya 500. Itu namanya strategi marketing lah pokoknya ya kan. Nah ini harus menunggu dulu berapa detik nih, tahu nih guys. Kita promosi di mana lagi nih cuy. Iklan nggak bisa, iklan terlalu ini ya cuy ya, terlalu apa namanya. Kita promosi di tempat-tempat yang fun aja gitu, di Twitter misalkan ya kan. Ini ngomong-ngomong nggak ada notif taksi nih, udah pada punya kendaraan apa gimana nih? Lalu kita nunggu orderan ketiga ya. Kenapa? Toko baju di mana ya? Di depan ada kayaknya bang, di sana tuh dekat apa namanya? Idlewood ada tuh. Ayo 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 naik naik naik. Oke, kita dapat lagi penumpang ketiga ya cuy ya. Ini abangnya warga baru ya? Oke. Oke, kita anterin dulu ke toko baju terdekat ya cuy ya. Oke, sudah sampai bang. 50 aja. Kantong 10. Oke, terima kasih banyak. Saya duluan bang. Apa mau saya antar lagi? Oke, nggak perlu katanya. Oke, kita lanjut ke mana nih guys? Mangkal aja kali ya, mangkal ya. Lebih enak mangkal guys ketimbang apa ya? Ketimbang nunggu notif, mending mangkal sih kalau kata gue ya. Oke guys, ini gue udah mendapatkan penumpang keempat ya teman-teman ya. Ini mau ke balai kota kota ya. Oke, kita anterin ya bro. Oke, kita udah sampai di dekat balai kota ya. Ini penumpangnya nih guys nih, penumpang keempat ya kan. Oke, sampai. 50 aja. 50 aja. Kantong 10. 50 aja, kantong 10. 50. Iya, 50, 50. Kantong berapa, Bang? Kantong 10. Budeg apa gimana ya orang?
Oke, terima kasih banyak. Udah lembang. Udah masuk. Oke, teman-teman, kita dapat orderan lagi ya, teman-teman ya. Di lokasinya di WS9 ya. Gue belum tahu nih cara ngelacak lokasi orang tuh gimana ya, guys ya. Biasanya orang tuh kalau misalkan masan taksi tuh kate 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 apa anjing kate, co. Kata gue kenapa disingkat gitu ya kan. Ternyata kate itu kantong ya. Gue baru tahu, guys. Sumpah, guys, ini bahasa-bahasa SMP zaman sekarang tuh gini ya, guys ya. Oke. Ini WS9 ya. Taksi John. Taksi 9. SMS 9554. Woi. Woi, Bang, yang bener lah. Taksi John sudah sampai di lokasi. Mana nih orangnya, Jo? Woi, pant. Anjir kali ya orang itu, Cok. Spesies apa lagi tuh, coy? Aduh, 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 aduh. Ini bener-bener nih. Coba guys, mobil gua totalet nih, guys. Ditabrakin sama dia, guys. Aduh, capek gua di sini. Lihat, 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 lihat anomali aneh nih. Ah, mungkin kayak video gua bakalan sampai sini dulu ya, guys ya. Lu lihat, gua nggak bisa narik, coy. Taksi gua totalet ditabrakin sama dia, coy. Mana nih? Orangnya pasti pasti masih ada nih. Sabar, kita main-main dulu bentar. Iya, tolol kan tuh. Lihat. Lihat orang bodoh nih. Gak bakal bisa nabrak lagi karena gua udah di atas. Gue di report juga namun gak direspon ya, guys ya. Yang order taksinya PHP anjir. Orangnya pakai Yosemite ya, guys ya. Hati-hati kalian, guys. Nanti ditabrak anomali seperti itu, coy. So guys, mungkin sampai di sini dulu aja untuk video kali ini. Terima kasih banyak untuk kalian yang udah nonton sampai habis. Dan ya, seperti itulah untuk menjadi supir taksi di kota ini ya, teman-teman ya. Ya agak-agak ngeri-ngeri gimana gitu ya kan dengan warga-warganya yang ada aja gitu tingkahnya, coy ya. Gua lu lihat sendiri lah tuh. Itu mobil gua totalet tuh ditabrakin orang tuh, gak jelas, coy. Ah, enggak tahu lagi lah gua dengan warga ini. Ya udahlah, terima kasih semuanya. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa like video ini jika kalian suka dengan video ini, dan jangan lupa kalian komen kalian tanggapi aja ya video gua kali ini. Oke, gua Muranaki, sampai jumpa di next video berikutnya. Bye bye, see you.